Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal 'alamin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahiman ya Allah wa iyakum, mari kita melanjutkan lagi kajian kita dengan kitab prinsip-prinsip aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hari ini kita ada pada pembahasan bab kelima di halaman 37, prinsip-prinsip aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah berjalan di atas prinsip-prinsip yang kokoh dan jelas, baik dalam keyakinan, dalam amalan, dalam perilaku. Prinsip-prinsip ini diambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, baik mutawatir maupun ahad, serta dengan pemahaman salaful ummah dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi dimanapun kita menjumpai seorang ahlus sunnah wal jamaah, kita pasti akan mendapati hal yang sama. Misalnya saja terkait masalah aqidah di mana Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ahlus sunnah wal jamaah akan memiliki keyakinan yang sama dimanapun dia berada, apakah dia di Indonesia atau di Timur Tengah atau di Afrika atau di Eropa. Jika dia seorang ahlus sunnah, maka dia akan memiliki keyakinan yang sama, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy. Karena prinsip ini benar-benar diambil dari sumber yang sama, sumber yang dimiliki oleh seluruh kaum muslimin, sumber yang benar-benar dijadikan sebagai dasar beragama oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia, yaitu kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam hadis-hadisnya yang mutawatir atau juga dalam hadis-hadisnya yang ahad. Semuanya sama-sama dijadikan sebagai hujjah, sebagai landasan hukum, baik hadis yang mutawatir ataupun hadis yang ahad. Karena ini perlu disampaikan, karena ada sebagian kelompok kaum muslimin yang menganggap bahwa hadis ahad itu tidak sah dijadikan sebagai hujjah. Menganggap bahwasanya hadis ahad itu tidak sah dijadikan sebagai landasan hukum, sebagai dalil. Hadis ahad ini adalah hadis yang, atau kita jelaskan yang mutawatir supaya lebih mudah untuk memahami yang ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh jamaah siqot yang terpercaya, di mana jumlah mereka itu tidak memungkinkan untuk berbohong, untuk memalsu hadis, untuk berbohong atau untuk memalsu hadis, ya. Misalnya ketika Nabi SAW bersabda suatu hal, sabda tersebut didengarkan oleh banyak sahabat. Dari banyak sahabat tersebut diteruskan lagi ke para sahabat yang lain yang jumlahnya semakin banyak. Dari sahabat yang kedua tadi diteruskan lagi ke yang berikutnya, jumlahnya semakin banyak. Sehingga masing-masing tobaqohnya, masing-masing tingkatannya
itu tidak mungkin terjadi misinformasi. Apa yang diriwayatkan di tingkat ketiga dari para periwayat hadis tadi itu sama dengan apa yang diriwayatkan oleh para periwayat hadis di tingkat pertama. Enggak mungkin meleset. Jadi masing-masing tingkatan periwayat itu diisi oleh banyak orang, di mana jumlah mereka ini mustahil untuk sepakat berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil untuk sepakat berdusta atau memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita misalnya ini jumlahnya ada 40, 50, 60. Mungkinkah kita segini ini sepakat sama-sama, yuk kita memalsu sebuah hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Syaban sekarang misalnya? Kan enggak mungkin. Pasti ada yang enggak terima. Tapi kalau jumlahnya kecil, jumlahnya sedikit, satu orang atau dua, mungkin terjadi kesepakatan di atas kebohongan, ya. Itu hadis mutawatir. Adapun hadis ahad, maka periwayatnya itu enggak banyak. Bisa jadi cuma satu. Ya, bisa jadi cuma satu orang periwayat saja. Ya. Ketika Nabi menyabdakan sebuah hadis, tidak ada sahabat lain yang hadir kecuali satu sahabat ini saja. Nah, hadis yang seperti itu dikategorikan sebagai hadis ahad. Ada yang mengatakan, ya, bahwa hadis ahad ini tidak sah dijadikan sebagai landasan hukum karena periwayatnya cuma satu, ya, hingga tidak benar-benar tergaransi keutuhan beritanya, ya. Maka kita katakan ini tidak benar, ya. Keyakinan seperti ini tentu keyakinan yang batil. Karena kebanyakan hadis Nabi justru berkategori ahad ketimbang yang mutawatir. Ketika diyakini bahwa hadis ahad tidak sah dijadikan sebagai hujjah, otomatis harus menggugurkan dan mengabaikan banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu mustahil. Mau dikemanakan hadis innamal a'malu binniyat? Innamal a'malu binniyat termasuk hadis yang ahad, yang meriwayatkannya cuma Umar bin Khattab saja, satu, enggak ada sahabat lainnya. Masa ia mau ditinggalkan hadis ini? Padahal ulama menjelaskan bahwa pondasi beragama seorang muslim itu dibangun di atas dua hadis. Pertama hadis Umar, innamal a'malu binniyat. Kedua hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya, pondasi seluruh ibadah kita itu dibangun di atas dua hadis ini. Hadis pertama hadisnya Umar tentang masalah niat, bahwa kita dalam beribadah wajib ikhlas lillahi taala. Hadis kedua hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini berkaitan dengan teknis pelaksanaannya berarti. Yang terjemahnya, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak sekalipun ikhlas niatnya. Ya. Mencukupkan diri dengan keikhlasan niat saja tanpa teknis yang benar belum diterima oleh Allah. Atau teknisnya benar sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak ikhlas, ini juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima yang memenuhi kedua-duanya. Baik yang ikhlas lillahi taala, baik yang sesuai dengan teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi keyakinan bahwasanya hadis ahad tidak sah digunakan sebagai dalil merupakan keyakinan yang mungkar, yang batil, yang keliru, fatal. Karena konsekuensinya akan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus ditinggalkan, diabaikan, termasuk hadis innamal a'malu binniyat. Prinsip-prinsip ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lengkap. Tidak boleh seorang pun mengada-adakan sesuatu berkenaan dengannya yang menyangka bahwa itu termasuk agama. Enggak boleh mengada-ada, menambah-nambah, mengubah-ubah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun niatnya baik, ya. Sekalipun niatnya baik tetap tidak dibenarkan. Apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah cukup bagi kita.
ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, kata Ibnu Mas'ud. Ittiba'lah, ikutilah yang sudah dicontohkan. Wa la tabtadi'u, dan jangan kau melakukan kebid'ahan, jangan mengada-ada ajaran dalam agama ini. Faqad kufitum, karena sesungguhnya kalian semua sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam yang benar-benar bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam masih begitu banyak yang belum kita laksanakan. Lantas untuk apa kita memaksakan diri, ya? Kemudian juga membuat diri ini jadi lelah melakukan suatu hal yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Al-iqtisadu fi sunnah khairun minal mubalaghati fil bid'ah, ya. Bersikap pertengahan, ya, sederhana, biasa saja dalam perkara yang jelas-jelas sunnah, tetap masih jauh lebih baik dibandingkan totalitas dalam perkara yang bid'ah, ya. Karena bid'ah biar bagaimanapun ya bukan dari agama, begitu, ya. Ibaratnya antara uang asli dengan uang palsu. Betapapun uang asli itu nominalnya kecil, dia tetap berharga, dia tetap bernilai, walaupun dia mungkin tampak tidak menarik, ya. Dia sudah lecek, ya, sudah sebagiannya mungkin sobek, tapi dia uang asli, pasti berharga dia. Dipakai membeli sesuatu, dapatlah yang diinginkan. Tapi uang palsu, berapapun nominalnya dan betapapun cantik dan indahnya dia, namanya tetap palsu, tidak akan bernilai, tidak akan berharga. Siapa yang terkecoh uang palsu? Orang yang enggak punya ilmu. Begitu juga ajaran agama, ya. Yang enggak punya ilmu akan terkecoh. Dikiranya apa yang dipelajarinya, yang diyakininya, yang diamalkannya merupakan bagian agama, padahal bukan, ya. Untuk membedakan mana uang asli, mana uang palsu saja kita butuh ilmu, apalagi agama, ajaran ini. Makanya teruslah belajar, ya, supaya kita tidak jadi korban-korban apa mal dakwah, ya. Ada mal praktik, ada mal dakwah juga, ya. Mal praktik, banter-banternya meninggal dunia dan itu buruk. Mal dakwah, banter-banternya kekal dalam neraka, ya. Pengennya masuk surga malah nyasar masuk neraka, waliyadzubillah. Karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang teguh dengan prinsip-prinsip ini, menjauhi lafadz-lafadz yang diada-adakan dan komitmen dengan lafadz-lafadz yang syar'i, termasuk dalam sifat-sifat Allah, ya. Termasuk dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya juga, ya. Ahlus Sunnah dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hanya menetapkan sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Adapun sifat yang ditiadakan, ya juga ditiadakan. Lantas bagaimana dengan sifat yang tidak ditetapkan, tidak juga ditiadakan? Ya. Ada sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Banyak. Ini tidak berbatas, ya. Sifat rahmat, sifat izzah, sifat qudrah, sifat sama', sifat ilm, sifat basar, istiwa dan lain sebagainya. Ini semua sifat Allah tetapkan bagi dirinya, maka kita juga ikut menetapkannya. Ada sifat-sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Contohnya sifat apa? Bakhil, itu Allah tiadakan. Tidur, ya, itu Allah tiadakan dari dirinya. Lelah, Allah tiadakan dari dirinya. Ini juga kita tiadakan. Tapi di tengah-tengah itu ada sifat-sifat yang tidak Allah tetapkan, tidak juga Allah tiadakan, nafikan. Maka lantas bagaimana, ya, dengan sifat yang di tengah ini, ya? Apakah kita menetapkannya ataukah kita meniadakannya? Karena tidak ada keterangannya, baik apakah dia ditetapkan untuk Allah ataukah dia ditiadakan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait sifat-sifat yang tidak ada keterangan ini, sikapnya tawakuf. Tawakuf itu tidak mengambil sikap, ya. Tidak ditetapkan,
tidak juga ditiadakan, ya. Kita beri contoh, ya, terkait sifat yang tidak ada keterangannya ini, al-jism misalnya, ya. Jism itu apa ya terjemah pasnya Indonesianya, raga, fisik, ya. Jism ini tidak ada keterangan yang menjelaskan dia sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Tidak ada juga keterangan dia sifat yang Allah tiadakan atau nafikan bagi dirinya. Maka ahlu sunnah tawakkuf, tidak menetapkannya, tidak juga meniadakannya, karena benar-benar gak ada keterangan, ya. Hingga dari segi lafad masalah sifat jism ini, ahlu sunnah sudah gak ambil sikap sama sekali, karena memang gak punya keterangan. Ini contoh, ya. Contoh di mana ahlu sunnah wal jamaah itu benar-benar berhati-hati. Ketika gak ada keterangan yang menjelaskan bahwa jism itu sifat yang ditetapkan, ahlu sunnah yang gak berani menetapkan. Jangan jism kayaknya bagus sih maknanya gitu. Udahlah kita tetapkan saja. Gak bisa. Karena untuk menetapkan sifat butuh dalil. Ya sudah kalau gitu kita nafikan saja deh. Kita tidakkan saja. Gak bisa juga. Untuk menafikan sebuah sifat kita juga butuh dalil. Ya. Walhasil sikapnya adalah tidak mengambil sikap. Ya. Tidak ditetapkan. Tidak juga ditiadakan. Tapi dari segi maknanya. Maka dirinci. Maka dirinci. Kalau dari segi lafadznya tawakkuf, ya, tidak diapa-apakan. Tapi dari segi maknanya dirinci. Jika yang dimaksud dengan jism itu adalah bahwasannya Allah memiliki tangan, sebagaimana yang Allah khabarkan dalam Al-Quran, tanpa membagaimanakan, tanpa menyerupakan, maka iya, sifat ini bisa kita katakan bagi Allah. Jika yang dimaksud dengan jism bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki apalagi mata, ya, maka iya, Allah Subhanahu wa taala memiliki mata tanpa membagaimanakannya dan tanpa menyerupakannya. Tapi kalau yang dimaksud dengan jism adalah makna yang batil, misalnya Allah berjism itu artinya Allah ya kayak kita begini, terdiri dari tangan sebelah kanan dan kiri, kemudian kepala di atas, kemudian badan, kemudian kaki. Tentu ini makna yang batil, tidak boleh ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, harus dijauh-jauhkan, ditolak. Ya. Nah, ini contoh saja bahwa Ahlus Sunnah sangat berhati-hati dengan istilah-istilah yang baru, lafaz-lafaz yang baru yang tidak ada dasarnya, tidak ada sumbernya di dalam Al-Qur'an juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan komitmen dengan lafad-lafad syar'i, ya. Makanya seringkali kita membahas masalah istiwa, ya, kita pakai kata istiwa saja, sesekali menterjemah jadi apa? Bersemayam. Tapi setelah itu istiwa-istiwa begitu saja, karena berusaha komitmen dengan lafad-lafad syar'i. Kemudian halaman selanjutnya, agama Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahwa agama Islam adalah agama yang hak, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar dibawa oleh beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan agama yang diduplikasi dari agama-agama terdahulu. Kemudian dimodifikasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diajarkan oleh beliau kepada sahabatnya, enggak. Apa yang diajarkan oleh beliau SAW benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tegaskan, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an ini bukanlah dari Allah Subhanahu wa taala, dari nabi begitu beliau menulisnya, beliau mengarangnya, pasti akan didapati pertentangan yang sangat banyak, ya. Nyatanya enggak. Satu dengan yang lain itu tidak ada yang kontradiktif sama sekali. Bahkan hal ini sampai diingatkan, dinasihatkan begitu oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Fama yabdu laka fihi min at-tanaqud fatadabbarhu hatta yatabayyan lak." Kalau kamu menjumpai sebuah ayat yang seakan, sekali lagi seakan,
Jika kamu menjumpai sebuah ayat yang seakan kontradiktif dengan ayat yang lain, apa yang harus kamu lakukan? Tadabbarhu. Coba pahami dulu. Jangan langsung tergesa-gesa menyimpulkan ayat ini tabrakan dengan ayat yang itu. Ini namanya su'ul adab ma'a kalamillah. Tidak beradab dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan kalau kamu menjumpai sebuah ayat yang seakan, dan itu selalu dijaga oleh para ulama, ungkapan-ungkapan seperti itu sebagai bentuk ta'adub ma'a kalamillah ma'a kalamin nabi, sebagai bentuk etika terhadap firman Allah dan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak mungkin mengatakan jika kamu menjumpai kontradiksi di dalam Al-Qur'an, enggak mungkin. Seakan, ya. Apa yang harus kamu lakukan? Tadabbarhu. Berusaha pahami dulu. Ya. Hatta yatabayyan lak, sampai jelas bagi kamu bahwasanya hal tersebut sama sekali tidak kontradiktif. Bagaimana cara memahaminya? Ya, membaca kitab tafsir. Kalau itu berkenaan dengan ayat, membaca syarah kitab syarah-syarah hadis kalau itu berkenaan dengan hadis. Kalau enggak punya kompetensi, enggak punya kapasitas sama sekali, minimal bertanya. Ya, kepada ustaz-ustaz, ana baca ayat ini kok seakan kontradiksi dengan ayat yang itu. Bagaimana penjelasannya? Bagaimana mengkompromikan kedua ayat ini? Ya. Minimal seperti itu. Sampai apa? Hatta yatabayyan lak, sampai jelas buat kamu. Fa illam yatabayyan lak fasluk tariqar rasikhin fil ilm, kata beliau. Tapi kalau kamu juga belum juga bisa memahami, sudah, ambil sikap sebagaimana sikapnya para ulama. Apa sikap mereka? Amanna bihi kullum min indi rabbina. Sikapnya para ulama itu kalau belum sanggup memahami firman Allah atau sabda Nabi SAW yang bisa dinalar oleh logikanya, mereka akan mengatakan amanna bihi kullum min indi rabbina. Kami beriman terhadap firman Allah ini. Semua firman-firman ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya enggak bisa memahami ayat ini, yang salah bukan ayat ini tapi akal saya yang belum nyampe. Bisa jadi saya enggak paham tapi teman saya sudah paham, mungkin saja. Karena yang namanya akal punya keterbatasan. Jadi jangan disalah-salahkan ayatnya, jangan disalah-salahkan hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua itu tadi yang harus kita lakukan. Ya, hal pertama tadi apa? Berusaha memahami. Benar-benar berusaha memahami, membaca atau bertanya. Kalau tidak mampu juga, maka yang kedua apa? Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kullum min indi rabbina. Semua ajaran ini, semua syariat ini, semua berita ini datang dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin ada yang salah. Kalau saya belum bisa menalarnya, ya berarti saya yang masih kurang pandai, kurang cakap di dalam memahaminya. Itu sikap yang seharusnya ada pada diri seorang muslim, ya, tidak menyikapi Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana menyikapi karya-karya tulis manusia-manusia biasa. Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkannya, tunduk patuh padanya dengan melaksanakan ketaatan atas segala perintah dan larangannya, serta membebaskan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Ini kalau kita rangkum satu paragraf ini, sesungguhnya satu paragraf ini terdiri dari dua rukun, al-isbat wan-nafi, menetapkan dan menafikan, menetapkan sesembahan hanya Allah Subhanahu wa taala saja dan menafikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam. Maka Islam tidak cukup cuma menyembah Allah saja, tapi masih nyembah selain Allah, itu belum jadi Islam. Ya. Islam itu menyembah kepada Allah dan meninggalkan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, itu baru Islam yang sesungguhnya. Yang namanya saja berserah diri ya kepada satu, fokus, ya. Tidak berserah diri kepada yang A, yang B, yang C, yang D, itu bukan berserah diri, itu dibagi-bagi namanya, ya. Nah, berserah diri itu fokus. Ya, total hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kan di Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala perumpamakan seorang muslim, seorang mukmin itu seperti seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh cuman satu orang majikan. Ya. Sementara orang musyrik itu bagai hamba sahaya yang dimiliki oleh banyak
majikan. Apakah sama keduanya? Tentu tidak sama. Ya, tentu tidak sama. Yang benar-benar berada dalam ketenangan hanya seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh satu majikan saja, satu tuan saja. Karena dia akan tahu apa yang harus saya lakukan. Dia paham kepada siapa saya harus tunduk dan patuh. Itu ngerti dia. Lain halnya dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki secara berserikat bersama-sama oleh majikan yang jumlahnya sangat banyak. Itulah perumpamaan orang yang musyrik, yang menghambakan diri kepada Tuhan A, B, C, D, O, A, C, D, dan seterusnya. Ya, maka dia gak akan bisa berada dalam ketenangan dan ketentraman yang sesungguhnya. Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan innad dina indallahil Islam. Dan ini kita enggak boleh ragu, ya. Walaupun mungkin diprovokasi oleh mereka-mereka yang enggak suka ajaran Islam yang murni ini dengan mengatakan kamu jangan sok paling benar sendiri misalnya, ya, jangan egois, yang lain kamu salah-salahkan. Loh, itu sudah hal yang normal. Sudah menjadi satu hal yang naluri bagi seorang manusia ketika meyakini sebuah ajaran itu memang benar, ya. Ketika kita meyakini Islam inilah yang benar, otomatis meyakini yang lain itu enggak benar, ya. Hatta pemeluk agama yang lain juga begitu. Ketika ada yang memeluk agama Nasrani, Yahudi, Majusi, itu mereka meyakini agamanya lah yang benar, agama yang lainnya enggak benar, termasuk Islam bagi mereka enggak benar. Ya, kalau bagi mereka Islam juga benar, buat apa bertahan di agamanya itu? Kenapa nggak gonta-ganti agama aja? Ya, terus-terusan. Karena dianggap semua agama itu benar. Itu sudah hal yang merupakan naluri manusia ketika meyakini, memeluk sebuah agama. Dia meyakini agama yang dipeluknya itu merupakan agama yang benar, yang lain tidak benar. Ya, dan jangan terbawa oleh propaganda orang yang mengatakan gak ada agama yang mengajarkan kejelekan. Semua agama mengajarkan kebaikan. Jadi gak usahlah menyalah-nyalahkan yang lain. Kata siapa? Kesyirikan memang bukan kejelekan. Kejelekan yang paling jelek itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun gak ada agama yang mengajarkan merampok memang. Gak ada agama yang mengajarkan menyakiti orang lain, menganiaya, menzalimi orang lain. Enggak. Tapi agama-agama selain Islam mengajarkan umatnya, mengajak umatnya untuk menduakan Allah Subhanahu wa taala. Apa ini enggak merupakan kejelekan yang luar biasa? Apakah ini bukan merupakan kejahatan yang luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala? Mereka lupa yang namanya kejelekan itu bukan cuma antar sesama hamba saja. Kejelekan itu bisa antar sesama hamba yang dia lakukan kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Masih ada orang-orang yang seperti itu hingga meyakini semua agama itu sama saja, semua agama itu benar, ya. Tidak ada bedanya hingga tidak perlu menyalah-nyalahkan, ya. Ini sebuah hal yang patut diwaspadai, karena kalau tidak kita akan bisa mengingkari ayat ini, innad-dina 'indallahil Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Demi Allah yang diri Muhammad berada di tangannya. Ini merupakan sumpah. Tidak seorang pun dari umat ini, apakah dia Yahudi ataukah Nasrani, yang mendengar diutusnya aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, lalu ia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, artinya tidak beragama Islam, melainkan dia pasti menjadi penghuni neraka. Pasti, itu pasti, ya. Yang memastikan bukan kita, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dipastikan oleh Allah. Tidak mungkin Rasulullah memastikan, Allah bilang enggak pada siapa, enggak mungkin. Rasulullah SAW ma yantiqu anil hawa, tidak berbicara berdasar hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang diberikan kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang menyabdakan adalah Rasul kita
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada lagi orang yang nebar syubhat, ya, setelah murtad dia banyak omong tentang agamanya. Waktu masih muslim enggak pernah ngomong tentang agamanya, enggak pernah konsultasi kepada seorang yang tepat, ya, akhirnya dia murtad. Gara-garanya, ya, cuma karena merasa ada ketidakadilan dalam Islam ini. Masa iya orang jadi penghuni neraka cuma gara-gara tidak beragama Islam? Padahal semasa hidupnya dia dikenal sebagai orang yang baik, ya. Ini merupakan ketidakadilan, kata dia. Ada orang non-muslim semasa hidupnya baik sekali, begitu meninggal dunia dalam keadaan tidak Islam, malah masuk neraka. Masa kebaikan yang segitu banyak tidak ada nilainya cuma gara-gara tidak beragama Islam? Gak adil sekali, kata dia, ya. Pengennya dia itu gimana berarti? Ini orang juga masuk surga, ya, karena dia banyak melakukan kebaikan sekalipun tidak beragama Islam atas nama keadilan, ya. Kalau orang seperti itu, orang Yahudi misalnya, ya, semasa hidup dikenal sebagai orang baik, beneran orang baik, meninggal enggak dalam kondisi Islam, kemudian dimasukkan ke dalam surga, ya, hanya karena keadilan, katanya dia tadi. Lantas bagaimana keadilan bagi orang-orang yang sedari awal sudah berusaha beragama Islam? Emang mempertahankan Islam ini gampang? Kan gak gampang. Apalagi saudara-saudara kita yang minoritas, ya, yang terus diintimidasi, bahkan sampai kehilangan nyawa. Mana keadilan buat mereka? Kalau toh akhirnya masuk surga juga yang gak Islam itu, ya. Buat apa capek-capek mempertahankan Islam sampai harus kehilangan nyawa, kalau ujung-ujungnya ternyata ada orang yang gak agama Islam masuk surga juga, ya. Ini mana keadilan yang dia bicarakan, ya. Maka ini merupakan prinsip yang sama sekali rapuh, yang tidak bisa diterima, ya. Di dalam muamalah duniawiyah saja berlaku kok, ya, masalah status itu berlaku betul, ya. Seorang murid begitu, katakan, ya, dia cerdas, dia mengikuti jalannya kegiatan belajar mengajar dengan baik, ya, mungkin juga ikut menjawab soal-soal ujian, tapi ternyata dia tidak dapat ijazah di sana, ya, usut punya usut ternyata tidak pernah terdaftar sebagai siswa di situ, ya, dia cuma nimbrung aja di situ, ya, maka dia sampai kapanpun nggak akan pernah diakui sebagai alumni sekolah itu, karena dia tidak terdaftar resmi sebagai siswa di tempat itu. Begitu juga orang yang bekerja melakukan tugas ini itu ternyata tidak terdaftar sebagai pegawai di perusahaan itu, nuntut-nuntut gaji. Apa dasarnya nuntut gaji? Ya, wong dia nggak punya status yang jelas di tempat itu. Itu dalam dunia saja berlaku, ya, apalagi di akhirat, ya. Makanya orang yang beriman sesedikit dan sekecil, selemah apapun imannya, kalau masih utuh, enggak ternoda dengan kesyirikan, maka itu akan bisa menolong dia nanti di akhirat, ya. Sebaliknya, sebanyak apapun amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, tapi tanpa keimanan, maka tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat sama sekali. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kalian kuberitahu tentang orang-orang yang paling rugi di dalam perbuatan baiknya? Udah berbuat baik tapi ternyata rugi. Siapa mereka, kata Allah? Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang salah di dalam berbuat baik. Wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'ah, tapi mereka mengira mereka telah melakukan kebaikan. Dipikirnya bakalan menuai banyak pahala nih di akhirat, ya, karena sudah donasi sana, donasi sini, bantu sini, tolong sana, tolong sini. Tapi ternyata di akhirat enggak ada nilainya sama sekali. Siapa orang-orang itu? Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Mereka adalah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, syariatnya. Begitu juga kafir terhadap hari perjumpaan dengan Allah, hari kebangkitan, hari akhirat, ya.
Kemudian Allah katakan fahabitat a'malahum, maka seluruh amal kebaikan mereka hangus, gugur, enggak ada nilainya. Jangankan dibalas, ditimbang saja enggak sama Allah. Wala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak akan timbang-timbang lagi perbuatan baiknya. Sudah diabaikan saja oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu yang harus diterima oleh manusia. Semuanya harus menerima, tidak bisa tidak terima kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya rukun iman. Ahlus sunnah wal jamaah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan dibangkitkannya manusia setelah mati, serta iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikatnya, kitabnya, dan nabi-nabinya. Adapun tentang qadar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut qadar, menurut ukuran, takaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, maka beliau menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Ya, ini makna iman. Maka orang yang tidak melaksanakan iman terhadap enam hal ini tidak disebut sebagai seorang mukmin. Dia disebut orang kafir. Ya, disebut sebagai orang kafir. Dan itu aturan yang ada dalam agama kita. Yang tidak di agama kita enggak usah protes. Ya. Wong sebutan-sebutan mereka bagi kita saja tidak kita protes kok, ya. Kita disebutnya sebagai domba yang tersesat lah, ya, udah domba tersesat lagi, ya, kita nggak protes, kejam amat sih begitu, ya sudah, itu kan ajarannya mereka, ya, kita nggak intervensi sama sekali, kita nggak, ya, protes sama sekali, ya. Harusnya lah demikian mereka terhadap kita, ya, lakum dinukum waliyadin, itu benar-benar harus dipegang, dan itu toleransi yang sesungguhnya, ya, toleransi yang sesungguhnya. Karena prinsip keimanan ini disebut dengan rukun iman, dan rukun dalam bahasa Arab itu artinya alladhi yu'tamadu alaihi, sesuatu yang menjadi sandaran utama. Ringkasnya pondasi gitu ya. Pondasi. Ya, ini bangunan ini ada rukun-rukunnya yang kelihatan tiang-tiangnya ini, ya. Ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 ya. 7 mas tiangnya. Ada 6 ya. Ini namanya rukun. Ada 6 pas, ini juga 6 ya. Di mana rukun itu kalau hilang satu maka akan roboh bangunannya, ya. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5 ya. Nah, ini terkait dengan rukun iman. Tidak sempurna keimanan seorang kecuali jika ia mengimani seluruhnya menurut cara yang benar yang menunjukkan yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barang siapa mengingkari satu saja dari rukun iman ini, maka dia telah kafir. Dalilnya apa? Mengingkari satu berarti mengingkari semua. Mengimani satu berarti harus mengimani semuanya. Dalilnya yang di akhir surat Al-Baqarah. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Antar rasul saja tidak boleh kita pilih-pilih. Saya maunya iman kepada Nabi Muhammad sajalah. Ya, gak mau kepada Nabi Isa alaihissalam karena kan dia dituhankan oleh orang-orang Nasrani. Ya, lah yang salah kan orang Nasraninya, bukan Nabi Isanya. Ya, saya gak mau beriman kepada Nabi Isa, gak bisa. Ya, kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW juga harus beriman kepada nabi-nabi yang lain, tidak boleh dibeda-bedakan. Antar nabi saja tidak boleh dibedakan, apalagi antar rukun iman. Ya, iman kepada Allah berarti harus mengimani yang berikutnya, berikutnya, yang berikutnya. Pada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk, ya. Semuanya diimani. Apakah itu musibah, ya, apakah itu nikmah, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak bisa disalah-salahkan, ya. Karena ada yang bingung tuh, ya.
gimana sih maksudnya nih beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk? Berarti takdir Allah itu buruk begitu, ya? Kayaknya nggak masuk gitu. Masa iya takdir Allah buruk sih? Ya memang benar nggak masuk disebut takdir Allah itu buruk, ya. Dan Syekh Utsaimin itu memberikan permisalan, ya, dari atau dengan pengobatan. Waliyadzubillah, misalnya seorang dokter memutuskan bahwa pasiennya ini kakinya harus diamputasi. Ya, amputasi ini buruk nggak buat pasien itu? Buruk karena akan kehilangan kaki satu dia. Tapi apakah dokter itu boleh disalah-salahkan? Oh, dokter ngaco nih, diamputasi satu kakinya, ya? Kan nggak bisa. Memang itulah keputusan yang paling tepat, paling baik yang bisa diambil oleh si dokter tadi. Dokter nggak bisa salah-salahkan, ya? Allah Subhanahu Wa Taala apalagi, ya? Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala, ya? Adanya musibah, ya, memang buruk bagi seorang hamba. Dia kehilangan harta barangkali, dia kehilangan keluarga barangkali, atau apapun itu. Tapi apakah Allah Subhanahu Wa Taala bisa disalahkan? Nggak bisa. Apalagi musibah ini tidak benar-benar murni buruk bagi si hamba tadi, ya? Karena pasti ada nilai baiknya, entah bagi hamba tersebut, entah bagi yang lain, ya? Entah bagi hamba tersebut, entah bagi yang lain. Bagi hamba tersebut bisa jadi dia akan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yang ada, menyadarkan dia betapa berharganya nikmat. Misalnya sekarang kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harga beras naik, itu kan nggak bagus buat kita. Tapi ada kebaikannya nggak? Ada. Kita jadi lebih menghargai nikmat beras itu, nikmat nasi itu. Kita nggak akan mudah membuangnya, apa namanya, menyia-nyiakannya lagi. Karena paham sekarang betapa berharganya beras tersebut, kan jadi paham apa yang harus dilakukan. Jadi bahkan keputusan atau takdir yang buruk itu nggak benar-benar murni buruk, pasti tetap ada sisi baiknya. Entah sisi baiknya itu buat hamba tersebut sendiri atau sisi baiknya buat orang lain, ya. Kayak dulu zaman pandemi kan semua orang susah, tapi ada yang senang, tukang masker biasanya, ya. Ada yang senang tukang masker, apalagi tuh sanitizer, ya. Jadi di satu sisi susah, di sisi lain ada orang yang dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi bahkan keburukan itu pun gak benar-benar murni 100% buruk, masih ada sisi baiknya, ya. Jadi itu maksud daripada takdir yang baik maupun yang buruk, ya. Jadi buruknya itu tidak diarahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bagi si hamba ini bisa jadi itu merupakan keburukan, tapi tidak benar-benar murni keburukan. Bahkan Allah mengatakan, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu tidak menyukai suatu hal, tapi itu baik buat kamu, ya. Adzan, Mas. Silakan dikumandangkan adzan salat Isya. Tapi mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab, karena insya Allah halaman berikutnya terkait dengan penjelasan masing-masing rukun iman, mulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada yang bertanya. Alhamdulillah, sampai di sini kajian kita di kesempatan hari ini. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.